Saya sebagai MC akan membacakan. Thank you.
Asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasulun nabiyyi ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para kesepuhan, tokoh masyarakat, lingkungan Kubang Kepun, tokoh pemuda, para asatidz wal asatidzah baik lingkungan Kubang Kepung maupun saking Sumber Lubang, keluarga besar Bapak Fathur Rahman dan Hande Tolan sing kula muliakan, keluarga besar daripada Muhammad Arif Maulana dan kerabat keluarga besar dan pengiring saking Sumber Lubang sing kula muliakan, kedua calon mempelai yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan pujian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
berkat limpahan rahmat dan hidayah dan inayahnya, kulu sedangkan malar Syawal niki disuruh kesempatan dari Allah masih panjang umur, sehat walafiat lahir batin. Sehingga dengan panjang umur nikah bangkit aktivitas bermuwajah silaturahim bersama. Dan sekaligus pada saat puniki tanggal 29 Mei 2022 melaksanakan sunat Rasul Ahdun Nikah. Semoga langkah Bapak Ibu sedanten Kang Rawun yang dapat saya berbaik ini menjadikan amal ibadah bersama. Semoga ibadah pun terima jenis Allah. Sabunnya sudah jadi mungkin diwawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sebagai hamba Allah maaf ini juga kemaksiatan mengampuni Allah wadudup sekabai dosa. Dan jadi sabar saat dibaca setelah sholat. Tapi ini kenapa dibaca malam menarik Allah ngapuri negeri sedang bertambah jalan pengantin rakyat wali selama ini diampuni jadi Allah. Semoga pernikahan itu mendapat itu dan barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik sajarannya wali ini melaksanakan para tamu hadirin, inilah mempelai wanita Cihanul Aini. Wahai Muhammad Arif Maulana bin Amin, saya nikahkan dan kawinkan engkau kepada anak kandung saya Jihanul Aini binti Fatur Rahman dengan mas kawin uang sebesar 1 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah pada Jihanul Aini binti Bapak Fatur Rahman dengan mas kawin 1 juta rupiah kontan. Alhamdulillah, kedua saksi menyatakan sah, berarti tamu sah.